Pondok Pesantren Asyrofuddin. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren pertama dan tertua yang ada di Kabupaten Sumedang. Pesantren ini didirikan bertujuan untuk pengembangan pendidikan agama Islam bagi masyarakat setempat. Pada era kolonialisasi Belanda sekitar abad ke-18, nama pondok pesantren sangat populer dan dikenal sebagai lembaga pendidikan rakyat, terutama dalam persoalan penyiaran Islam. Pondok pesantren Asyrofuddin sebagai salah satu pesantren tertua di Sumedang tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, pondok pesantren ini melakukan perubahan sistem pada pendidikan dari tradisional ke modern, dengan tetap mempertahankan ciri khas kepesantrenan sebagai akar pendidikan Islam dan penjaga transmisi keilmuan Islam. Pada masa Pangeran Sugih memerintah, tepatnya tahun 1846, keturunan dari Pangeran Syamsuddin I dari Keraton Kesepuhan Cirebon, yakni Hadratus Syekh Kiai Raden Asyrofuddin, atas permintaan Pangeran Sugih mendirikan pondok pesantren pertama di Sumedang, Jawa Barat. Awal mulanya, pondok pesantren yang berlokasi di kaki Gunung Tampomas di wilayah Cipicung, Congeyang Wetan, Congeyang Sumedang ini bernama Pondok Pesantren Adli Sela Singanaga, yang artinya daerah bebatuan yang dihuni oleh macan dan ular. Namun, kata pimpinan Pondok Pesantren Asyrofuddin, yakni Ustadz Ahmad Zaddad, pada tahun 1965 nama ini diganti menjadi Pondok Pesantren Asyrofuddin oleh Kiai Raden Haji Endang Bukhari Ukasah Mubarok. Nama Asyrofuddin inilah yang kemudian digunakan hingga saat ini. Nama ini digunakan untuk tafaulan atau mengenang jasa pendiri pondok pesantren. Nah, sebelum pondok pesantren Asyrofuddin berdiri, Hadratus Syekh Kiai Raden Asyrofuddin ini memilih pergi meninggalkan Keraton Cirebon. Hal ini dikarenakan beliau berselisih paham dan berbeda prinsip dengan ayahandanya, yakni Pangeran Syamsuddin I. Beliau kemudian menetap di Kampung Cikule, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, sekitar tahun 1802. Mendengar kabar bahwa salah seorang putra dari Pangeran Cirebon menetap di Cikule, Pangeran Sugih yang memimpin Sumedang saat itu mengunjungi beliau. Setelah keduanya bertemu, Pangeran Sugih meminta Kiai Raden Asyrofuddin untuk pindah ke Cipicung Congeyang dan mendirikan pondok pesantren Asyrofuddin dengan tujuan untuk memperluas perkembangan agama Islam di wilayah Sumedang. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar hingga penjuru wilayah Sumedang. Pada tahun 1874, Kiai Raden Asyrofuddin wafat, dan penerusnya yang merupakan cucu dari Kiai Raden Asyrofuddin, yakni Kiai Raden Mas'un, meneruskan kepemimpinan pesantren. Beliau tetap mempertahankan sistem pendidikan yang ditinggalkan mendiang kakeknya. Bahkan, kala itu, pesantren dijadikan tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan. Mulai dari tempat untuk mengatur siasat dan strategi, juga sebagai tempat pengungsian masyarakat. Pondok Pesantren Asyrofuddin tidak hanya dikenal sebagai pondok pesantren pertama dan tertua di Sumedang, tapi dari sini pula lah lahir generasi Islami yang gagah berani melawan penjajahan Belanda. Sejak awal didirikannya, ilmu bela diri terus diajarkan kepada para santri hingga saat ini. Hanya saja, untuk saat ini ilmu bela diri tidak diajarkan sesering dahulu. Karena dahulu, ilmu bela diri diajarkan sebagai bekal untuk melawan penjajah Belanda. Kemudian, pada tahun 1979, untuk lebih mengembangkan pondok pesantren Asyrofuddin, dibentuklah Yayasan Adli Sela. Nama ini diambil dari nama pesantren terdahulu, yaitu Adli Sela Singanaga, nama sebelum berganti menjadi Pondok Pesantren Asyrofuddin.
Dengan adanya yayasan ini, selain adanya sistem persekolahan, juga dalam membentuk para santri yang takwa, berakhlak mulia, dan taat, juga bisa hidup mandiri, tidak menjadi beban masyarakat. Saat ini, memasuki usianya yang sudah lebih dari satu abad, Pondok Pesantren Ashrofuddin yang dibangun di atas lahan seluas 4 hektar, lahan yang diwakafkan oleh Pangeran Sugih ini, terus berkembang dengan jumlah santri mencapai 700-an orang. Santrinya pada saat ini tidak hanya asal Sumedang, tapi ada juga yang datang ke sini untuk menimba ilmu dari berbagai daerah di dalam dan di luar Pulau Jawa, seperti dari Madura hingga Pulau Sumatera. Pondok Pesantren Ashrofuddin akan tetap berdiri dan tegak, akan terus melahirkan insan-insan pembangunan yang takwa, taat, dan berakhlak mulia.